thank you Bismillahirrahmanirrahim Atsarisu Utawi Kang Nomor telu, Iku ayakuna ma'dulan bi anjiyatil haqiqat Ayakuna yen to ana yang tahu apa ati ini menungso makdulan makdulan bi anjiatil hakikat atlamat lupa iku dan pindah no dan leh opo bi kolbu anjiatil haqiqat songko ararai sejati neng perkoro almat lupa kang den supri. Yes, menungso sing nongjurne hati, itu akeh banget loh. Sing lali tujuan nih. menungso di lebok hati. No Iso tak menungso sehingga asale toko gusti Allah. Banjur saya mencari gusti Allah. Rototot -roto gai. manungsa malah nggunakno akale kangge ngurusi jasmani-jasmani jasmani Sampai mati. Berarti rata-rata begitulah menungsa kaya wong Jepang RRT lali tujuane. Make berarti gak iso ring Allah gelombang gak cocok. Fa inna qalbal saat temene atine wong kang taat, wong kang marang Allah as-sholeh kang bagus kelakuane. wa ingkana senajan ono apa kolbul muti sofyan ku bening fa saat temenin kelakuan lai say korano ya tadi katon fihi dalam kolbul muti Jaliatul haki apa terangi gusti Allah kang bener kan bape kena opotah gampangan nih menungso kok gak iso makrifat kasarane omong kena apa televisi gak metu gambari televisi gak metu gambari ma'dulan bi anjiatil haqiqah kok apa gelombangnya gak cocok ya sudah metek radio persada kok 97,5 ya gak metu semuanya kok hati juga begitu hati gak iso makrifat mergo gelombangnya gak cocok. Begitulah gampang Wong senajan kelakuannya api eko yo ya opo. Senajan antine seresi durung karuan doh nus isokatok gusti allah. Ya podo karo televisi senajan gelombangnya wes cocok kadang-kadang saya kedangan macam-macam kok. Saya nggak gelombangnya klepur klepur gak karuan. Ati juga begitu. Li annahu karena sak temene. Li annahu laisa yatlubul haq li annahu karena sak temene. Rujuk ring di pasing paling penak ana. Ya il mutik no ail. Laisa iku ora ana mutik iku ya telu bu muti al ing Gusti Allah. Lho kana wong sing atine resik wis apik setengah mati. Kok sek gak isa makrifat? Soale sing dicari bukan Tuhan, gak ndoleki Gusti Allah iku. Awake lho saiki wong Hindu sing kalah wong Islam. Kene roh dhewe lho. Resike atine sampe tapa nek -ereng, ereng gunung Himalaya. Wes lali sembarang kalir jasmani gak diurusi, tapi sing didoleki dewa dewone ya petuk dewone iku malah dadi lingkaran setan dadine. Semono kok saiki wong Kristen pirang-pirang lho. Wong saya tahu ketua Hindu apa ketuane pendeta mbek aku api setengah mati kaya dulur saking api mbek kene. Lho tapi lho sing didoleki iku lho bukan Lillahi taala ya siji meneh critane semono ku menung wong Islam. Lah ibadah e krana ganjaran, krana surga, krana wedi dari krana wedi neraka mana mungkin iso makrifat Gusti Allah. Yo gak iso sik niku. Balannahu laisa ya begitu. Nah, ini sama pengen makrifat ya jadi ibadah krono ganjaran, krono suwargo, ibadah ya krono Allah. Nah, ngomong gampang loh krono Allah, kucing iso ngomong, ngomong. Tapi bukti no setengah mati. Walai salah noraono sopo almuti muhadiani ku ngancerno bimirati lawan pengiloni almuti syatrol matlub ing ara arai rak kang suprih uto barang kang den suprih. Kadang-kadang sama nalikane nyoting, nah gak sampe kencengno wangi kok. Ya metu cagake ngene nyoting. Samono go saiki nalikane sampeyan ibadah. Nah ibadah e ganjaran. Nah sampai kapan? Ibadah krono ganjaran. Karwan sek nom-noman, wis tuwe lho. kapan krono Allah ya gak sama makrifat begitu gampang ini bali aku ini baru mayaku ya balik kadang-kadang ono apa kolbu kolbul muti ya kolbu aduhai mustau imbal hammi iku mustau imbal hammi bi bitaf di bitaf silito mak badannya makna murote ya Musatna no konsentrasi. Musatna no konsentrasi bin tafsilil taati klawan rinci-rincianing taate albadania kang bangsa awake. Kadang-kadang ibadahku mek ngurusi fashehe pengucape cangkeme. Wong nek sembahyang kaya kok ar Rahim, sing ditotowe wong hak malah bom wae cucune. Laga pananune wong sik ku mecah-mecah cucune bae iku ae. Ya. kaya apa bathuke sik ngapal bathuke ditutuk srok nglis ngapal. Ruku e eh, sing ditoto tapi lali tujuane. Samane ngruku isa so, apa nyujuti sapa so, gak tau eling nok njero ya gak isa makrifat. Gampangane atine. tidak bisa sambung dengan Tuhan manusia yang dalam hati. Au bitahi ati asbabil ma'isya uto nyiapno sebab-sebabe pengupo jiwa. Rina sing dipikir urusan donya bronone, dungone rino wongi urusan supaya gampang sandang panganila lah karena Allah kapan Tadi anu nungso saya kudu dibagi dipilah-pilah lho. Ana sing ndonga lillahi taala krana Allah titik. Ana ndonga krana swarga krana neraka. Tapi ana ndonga krana dunia, dadi dipilah-pilah. Nek wis sembayang jerek macem-macem. Sembayang kudu betul-betul lillahi taala jerek kecampuran krana swarga krana neraka krono ganjaran, krono dosa enggak rai syirik nah ibadah ika ikhlas Lihat sembayang sembahyang sakarpe sampeyan hak asasi bukan jaluk wedus, jaluk sapi njaluk suarko, njaluk neroko urusan sampaian kulah rusak ibadah menungso rata-rata gara-gara asbabil umek urusan dunyo bruno umek urusan pangkat indunya pangkat indunya enggak remolo ini isu-isu minta wajah surat kabari wah ini temen tak kira-kira negara ngukum anaknya e, menteri sing Wengi, anaknya e nabrak no, kene. jalan tol ngomong tok cara apa dihukum limang tahun tak nanti tena nih wani temen tagai ngukum anaknya e, menteri limang tahun wani lanang kita ini orang Indonesia Wani temen aga anggo ayo bareng-bareng dititani. Nek teman-teman jujur ya jadi pileh kaseh, gak perlu anake menteri, gak perlu anake kuli, salah ya salah, Itu baru lanang. Nah. Wis rungokno sak negara krungu kabeh ayo ya, dititeni. Nang polisi nek gak wani yo dikucing, mater dicakar ini. Nek kelam. Kayane mosore iku marung. No. warung sing mewah gak makat. Wis kaya-kaya ngono ku anake TV. Anake cilik delok TV lakon lincak-lincak gak karuan iki. Buar wayahku ngaji, gak ngerti nek ana aku nokono marung. Oh, Pak Gobur, Pak Gobur diputer nok diputer ganti kene pengajian. Kangate aku nok ngiringi. Mutar pengajianku. nak nak warung buat wong tuwek nunggu ini, diwasi aku mantuk-mantuk ini ngaji kelambi putih anak saya yang film film mana diubrak fanatik temen ngaji ini ngerti aku nak kono sungkan sama ini pada aku mangan nak ngiringan ini aku, pak gofur, pak gofur, ya aku nak ngiringan ini gak roh aku aku kawasan tok ternyata kok fanatik warung warung-warung. Menunggu apa ini? Hmm, Takoni, hmm, anjir wanji ngaji kulo tunggu Es kita ini jangan dilalui, pos Apa sebabnya saman gak iso makrifat? Hilang terus sih. Walayasrifu fikrahu. dan orang menunjukkan sopo-sopo al-mutiqnya, ing pikirane pikirannya ila mutiq ilah ta'amulimaring angen-angen fi hadrati dalam pengayuman yang bungsu pengiran. Walhaka iklan sejati yang berkoro, al-kofiakang samar al-ilahiakang bungsu pengiran. Laka kaya opo senajan dari emang wiritan, wiritan ini urusan donya berlunoni. Gak gelem usatno konsentrasi na untuk angen-angen mencari Tuhan. Nyocok no gulumbangi karo Allah. Sebab itulah roto-roto menungso gak iso makripat. Roto-roto TV gak iso metu gambari. ke kecampuran gak karuan. Fala yang kasifu mengkora kebuka lahu kedue kedue kolbu kolbul muti, mutik kalbu illama, angin ngopo barang Wa teh al muti ikumat muta tafakirun pikir pikir fihi indah lemah minta ko iki afatil amal songol lembute piro piro bahaya neng kelakuan kelakuan wakufaya uyubin nafsilan samar samari piro piro cacating nafsu akibatnya kaya opo. Ya kepate yo. Ga iso dadi wong makrifat sing katok Gusti Allah. Sing katok apa? Sing katok ya, ibadate sewang kurang tepak, nafsune kurang tepak, ngene kurang tepak. Yo apik wesan, tapi yo ga iso dadi wong makrifat. Muga ibadate sek nata, ruku'e nata, sujude nata, fasihhe cangkemi. Lali nek di ibadah tujuane ndoleki kang murbeng dumadi mencari Tuhan ku roto-roto kurang pasi wong wong torekot rekod begitulah modeli ingkana lamun ono mufakiron lamun ono sopo al mutik mutafakiron iku mikir-mikir via ing dalam dako iki afatil amal asin dipikir dina wengi ibadahku kaya apa carane cek apik ibadahku carane kaya apa sing apik lali tujuane ibadah untuk mencari tuhan begitulah rototong tore koti ku jumlae dititung wis ping pira ama solihil mai ing kana mutafakiron Alma masolihil ma'isyah tempat terima ingkana in utawa kebagusan yang pengupo ingkana mutafakiron fiha lamu ono mutik mutafakiron pikir-pikir fiha in dalam ma'isyah wa kana nalikani ono taqiyidul hammi amali. lamun ono petaqiyidul hammi apa ngendhaleni konsentrasi padha kae karo musatno konsentrasi ya kenek bil kelakuan-kelakuan zahire wonten silitoati lan rinci-rincianing to'at, iku manian nyegah waingkah ingkana iku manian aning kesyafi jaliatil haqi sangga kebukae eh. terangi Gusti Allah Kang bener Lho anik kapan samenangen-angen tah sing dawa anik kapan dandani kata katakatane fasikhi cangkeme rukuk sujute modele kaya apa lunggoe iku soga, iso dadek menungso gak iso katok Gusti Allah mergo ibadai mek krono dandani wacane, dandani modele, jumlai wiritane, tasbe, apalagi kanak-kanak terus ya. fama opo ikut danu penyono siro, viman marah wong. Sorof kang musad noman al ing konsentrasi ila syahawati maring kesenengan-kesenengan aduniawaya kang bongson dunyok. waladha idihalan keenaan waladha tiang keenaan keenaan wa waala kodi ikalan piro piro gangguan gangguan indunyo apalagi kata orang ibadah sembayang poso wiritan tujuannya mek krono eh supaya sahwan dunyo ini kebutuhan dunyo ini sokasil sedoyo ya tambah nemen ya gak iso makrifat gusti ya Allah tapi ikulah kena cerita nek wiritan itu dibagi-bagi temenan sampan kudu ono mboh ya apa wiritan ibadah sing krono Allah tapi gak mungkin krono Allah 100% iku mboh krono Allah iku 10% iku lumayan nah kabe krono suargo krono roko krono ganjaran krono dunyobrono Lalu sepuluh persen yang disuruh datik Nusyamun Ma'ri Patring Gusti Allah Noto lillahi ta'ala Begitulah gampang Fakaifah banjiru Kaya opo Layam na'uwaran Nyega opo Sorfu Sorfu Anil kasfil hakiki Songko kebukaan Adi al-haki Kampung so hakekat begitulah sebabnya wong gak iso makrifat. Mergo apa? Gelombangi ibadah salah. Gak krono Allah. Jadi, untuk ngelatih bagaimana perasaan hati yang di dalam hati ada manusia sing dinasihati dening akal untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan. Sampai bisa jadi cinta Tuhan, paling keiling Tuhan. Arobi utaya nomor empat. Al-hijabu, iya aling, aling Sebab nomor empat, sehingga remenungso, gak iso makripat, iku opo. Kalingan, orang aling-alingi lah. Sama nyoteng, kaya ini di aling takbir gak iso loh. Soting wedok gak iso nyoting lanang, soting lanang gak iso nyoting wedok. Kalingan iki jere gare molo. Iki gare perkara. Semono kok ibadah juga begitu. Lah aling-alinge rupa apa? Fa innal saat asa temene wong kang taat al-qahir kang iso meksa li syahawati maring kesenengan-kesenengane. Kesenangan-kesenangan al-muti. Al-mutajarid al fikra al mutajari al fikra kang meligena al fikra ing pikirane fi dalam hakikat milal haqa iku ngopo hakikat menungsa sing iso nguwasai syahwati iso mu santong konsentrasine untuk mencari hakikat mencari tuhan Wes gak nuruti nafsu, gak nuruti jasmani, betul-betul untuk mencari Tuhan ibadahnya. Lho ngono ku lho. Kadang-kadang saya gak iso mergo apa? Gak iso maripat, Sebab ana penghalangi. Kot layang kasifu kadang-kadang orang bisa kebuka hati ini. Lalu ketui almuti, apa dari mengkono-mengkono hakikat Kenapa? Wis gak ngurusi nafsu, gak ngurusi jasmani, betul-betul musat konsentrasi untuk mencari ilahi kok sek gak iso. Gak isone likauni karena ananing muti mahjuban kalingan. Kalingan anhu sangga hakikat. Do ono aling-aling wae iki sing repot iki. Nah, aling-aling iki kudu dibuak Contohnya kayak nyoting loh, so nyotingnya sapi, kawinan Amerika. Kenapa gak katok lah kalingan tembok? Musuh kalah mbak tembok, kalian tabir. Nah, tabir harus dibuka, cek katok nih nyoting. dialing tangan gak katok ngarpe. Lika unihi mahjuban anubi itikodin kawan kepercayaan sambako kamu disik apa tekot ilahi maring almutik mundu siba awit masa kanak-kanak. Alasan bilik taklid dengan tadi anut grubyuk yuk kau boleh lah nombor pihus klan yang penyono. Lah rata aling aling iki jari wong jowo gawan bayi repon gawan bayi gawan bayi ku lho ngerubah kawan bayi ku setengah mati tugas tugasnya ngerubah kebiasaan-kebiasaan wong tuban semua biyen, bahkan kebiasaan-kebiasaan wong NU NO, sing mulai biyen kene ku sek eling lho sekiling pengalaman zamane tahun 70-an aku menangi pelan-pelan ngerubahi iku angeli setengah mati kepercayaan kaya ngono ku isu singgarai lah kadang, kadang ajaran kaya kaya dianggap iku torekot padahal itu salah langkah ku kita sampai torekot yang diwajah bendinoi ke undang-undang torekot faina dhalika saat temenem kono ee ya khulu ngalang-ngalangi dalik bainau antara ning mutik Wabainah haki hakilan antara sejatining sejati ning gusti Allah kang hakikat. Kadang-kadang kepercayaan gawan bayi iso dati no wongus khusu tapi gak iso mak ripat. kedangan kepercayaan kepercayaan sih harus diresiki. Iku akeh banget kepercayaan sing iso ngalang-alangi. di tugas aman kan mempelajari opo toh carane hakikat untuk mencari Tuhan. Dirungokno, dititeni, laengko dipraktekno, diulangno. Soale undang-undang utawa rekote ya tinggal kita pikir, kita piyeh ki sing diakoni wong sak jagat liyane tambah bulet. Ngene pon waca kok undang-undange diwidhiake lho. Sing kaya-kaya bener-bener awake dhewe sakliyane salah sedoyo iku wis gak tepak kabeh. Edah. apa ndoleh Gusti Allah. Dengan cara kaya apa ojo kok terlalu akeh banget lho. Torek-arek salah kaprah. Hmm. Tapi ku balik maneh ngundang-undang sing diwaca bendina iki. Ngandane sing ngandani gak kene dipisoi bareng kerungu lha iku ono kok. Quran hadis ijma kiasi kita piono tivo monggo gak percaya minggiro gubrih gak percaya kiopo Wayamna wayamna olah nyegah opo e tekot min ayang kasifa songo ento kabuka mingkol bivi kalau dalam atine atine almutik ya wong almutik khilafu maupun nulayani barang tak la kawa kang nompo almutih ing mamindh taklid sangga anut grubyuk kadang-kadang repot untuk ngerubah keyakinan sing wis kadung diulangno gurune kawe cilik padahal iku langkahé salah iku akeh banget iki dicekel iki pokoke eh, pokok, eh, Mungkin ni mongkene dhe wong benjino kenal wong Muhammadiyah lho kene opo tau kapan kadung NU kone gua ngene salah nek kadung Muhammadiyah nek ngono salah tak sudah ngedu halile saya gak percaya mukom bela bilani Muhammadiyah O bila nih NU ni, lali Islami ku pirang-pirang itu aku apal membentina betul. kok tapi kadang-kadang yo wis malah di protes nakes wis cari Pak Gopur cari Pak Gopur ngono kemudian ngurung orang ngaji ya maleh gak Gusti Allah. Matul kene omaco dawuhe Gusti Allah. Iku lho taklid ku angel lho. Wes kadung fanatik iku angel ngerubah. Wes kadang wes eleh dewa dheweke salah mau meninggalkan ndak mau. Iki sing repot ya iku. iku. kadung jare guruku biyen. Le, guru biyen wes iku gak podo. Ojo fanatik renggone ide, ayo fanatik mencari kebenaran. mudah bubrah gak karuan wa zauta ikile tekot ay don hale manecia penuh ati aling-aling azimun kang gede. Te ake, akeh-akeh wong gagal total ibadate mergo opo, fanatik ring ide. Mergo jare bapak mbokne kadang-kadang jare kiyaine. Padahal kadang-kadang

lah sing diulangi bocah ge umur telung tahun kok. saya umur 50 taun sing nganut jare guruku, jare guruku akeh lho ngono iku. Saman mulai pengalaman saiki, ternyata dawuh kan Nabi digak podo. dadakan. Siji menungso ne siji dawuhe, karo dokter siji penyakit e siji ini gak podo. lho. Dokter ngomong kadang-kadang perselisian, mergo apa? Penyakit gak podo. Nah, itu kadang dicekeli antaklit buta. Hijabun adubihi lantaran yang tekot hujiba kaling-kalingan aksarul mutakalimin sebagai ke wong ahli kalam ilmu kalam wal muta asipin, wong kang fanatik fanatik lil marang piro-piro madhaib Lu gara-gara fanatik reng madhab, fanatik reng NU, NO, fanatik reng Muhammadiyah, fanatik reng Torikot Iki, Torikot Iko, Iki sudah dia negak situ makrifat. Kulali tujuan ini mencari Tuhan, tapi fanatik reng ide ne jari ini. Iku maksudnya bi huji ba aksarul mutakalimin wal muta asibin lil madhab. Jadi ngerupai tujuan saman kutu alon-alon. Buah wow, sampai tadi perang Iran karo Iran kok Irak fanatik ahlu sunnah Iran fanatik syiah le kau kan ya gak si syiah kafir bubra aja ya. ini terus nongono itu berbahaya nih syiah lebu Indonesia malah si syiah kafir kafir bubra kafir tambah ini bodoh Islam ini ikilah lingkaran setan sing tujuannya setan supaya nyasar wong Islam jika iso melebu suargo itu podo islami lagi butuh wong sing pengalaman kaya sampeyan hati-hati dengan mutak lil fanatik kring ide fanatik ring ide ide organisasi ini organisasi islami sampai lali islami Bal aksaru sholihin aibal hujiba aksaru sholihin balik ake-ake wong kang bagus-bagus kelakuan nih. Al mutafakirin kang baru mikir-mikir kape fi malakuti samawat yang dalam keratone langit wal aturan bumi. Ake banget tu. Mus tingkatane profesor-profesor, mus iso mikir lakone bumi lakone langit. Tapi saya kena fanatik, saya enggak isomak ripat. Muka fanatik reng ide ini, padahal ide ini bukan teman-teman mencari Tuhan. Li anau mukerno saat temene asolihin, mahju puna pada kalingan kalingan kape. Bikti koda ten kelawan kepercap kelawan anut anut takli dia ten kampung. So ten kelawan kepercayaan kepercayaan yang kena takli dia ten kampung sanut grubyuk, Anut grubyuk lah. Bikti koda takli dia. camatat kang wes fi nufusim beku opo teko e fi nufusi wonten leme atine asholihin mangke wong sing wes terus kiai pisan sorbane gedhi-gedine kakumpakat lho gara-gara fanatik ren idene dikandani gak keneh kaya-kaya semua salah kecuali saya. Lagi singa ke saya ini mana biasa roto kekuasaan. Kau nak guna Arab Saudi. Lah ya kau yang apa ambang ini pemerintah sih nentok no. Tapi ini gak ngono muda eker ekeran. Nanti ini gak karuan. Tu kanda ini gak nak guna ni. Gak nukunani No cuma masalah masalah kundut subuh. Sampe kene wani tantang-tantangan piye ayo wani tantangan mbek aku nek Kanjeng Nabi salawase nek subuh kunut. Tak wani kake aku nek iku. Kak, iku. Waduh, pimpinan wong paling gak percaya. Wani. Aku seeling biyen niku. Jaman sik kene ganas-ganase latihan gelut biyen niku. Murgo butuh kene kono tak tantang. Ayo Wani sama mbakku bantan, bantan apa, oh, kanjeng nabi, saklawase, kunot subuh, tak duil ada dalile lengkap. Ayo wanita kak, ga, kak wanika, kak wanika. Padahal kuno kalah, tapi saya gak gelam kunot. Padahal ujiya guni orang Jepatan, biar ini. Hmm, Tidak ada aku diwalik loh, ayo saya ini, wan Jepatan, apa. Bantan perkara, mana ke pojo, bomong durungnya. wis tambah sama gak kira percaya gak ndulane tak kandhani. Kuno subahe gak wani. Lha iki lho fanatikene iki lho sing iso ndadekno lali tujuane, lali mencari tuhan. Lali mencari kebenaran tapi fanatik padahal dheweke jelas weleh-weleh salah. Tapi gak dikandhani gak ono gunane. Dian gak ono gunane ono ngono ku antuk meneng. Mung dikandhani gak kira percaya tapi kena ewang ngono ku nalikane kepepet peok njaluk suwuk baru ngandel kapan kapokmu kan kena suwuk entak kongon wiritan nganut malian gak nganut situ kena anu temenan ya is warosahot las tu mancep apa e tekot, fi qulubi min atine ing dalam atine as-solihin Wah, ini kapanis pendapat terus mencep menunturi hati ini, harus ngerti ini itu salah, tetap dicekali sampai mati, atau melebun rokok ya harus jari ini, di mana ngaku ini kesalahan ini. Ya, sekarang pun ini. kiai, yang kiai ini. Ini mudin enggak apa-apa. Kadang-kadang kiai. Nah, kadang -kadang nah yakin ini kelakuan iku salah, nanti dicekeli hmm. Tapi suatu-suatu diilang, nanti no, gue isti ya ono wis sing kareng elingno ngono ono 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 ngadoh kok weleh-weleh aku buyen niku sekitar berpuluh-puluh tahun yang lalu wah ini mau salah gara-gara emosi kok patumbek dulure ngiyai malah salah gak karuan wong sak desa wae butuh nganut sedoyo sak desa nganut salah kabeh Wah, ke mana so iki? Suwis Gusti Allah. Lho. Yudana apa ana wedok meteng. Meteng tua, wong edoke ngoceh-ngoceh gak karuan. Kula sing demeni nggih niku, gini ku, gini ku. So ngaku, nah, ya, lho niku, nggih niku. Ya kenek kiai ne. Jujuk kiai ne gak ngaku pengenangan. Nah, jareku terrabia niku lho. Aja didemeni. Orang-orang harus mengetahui ceritanya, saat itu saksi sak seduhnya, wah tadi ini, tadi Ya, kusti Allah yang buka rahasia ini. Bukannya dibuka, masih mengetahui sampai mana, yang pura-pura tidak mengerti, ya wesh. penting itu diingat ini. Tidak, itu umat Allah yang buka, gara-gara apa? Kesalahan dilakukan sak desa gara-gara kia ini. dulu hati-hati penyakitnya kiai birang-birang lu awas sama calon kiai kape ya. bila ini kesalahan sama lupa daratan itulah gampang ini wasorot landati opo ikhtikot hijaban yang ngaling-ngalingi bayi naum antara nih solihin, wa na antara namunik hakikat wujh sinapas kiai fanatik ring ide Padahal ide ini mau salah, ya ndak akan mendapatkan kebenaran. Loh. Iku pirang-pirang yang -pirang ngene iki. Atean kiai aja teman-teman melok-melok ring partai, mundak mbulet. Partai iku gangguan nomor 1, kanggo ne kiai. Kiai kuwi wong akeh. Melok partai macam-macam aja ku wajib P3, wajib, wajib Golkar Ojo. Kiai iku pelindung semuanya. Wae partai macem-macem, mestine -macem. begitulah. Aku sapal kiai kiai kade fanatik partai tambah ngerepoti bingungi. Dati ano saat itu semal pun rokos doyo. kiai ini fanatik ring partai. Partai itu kayak kelambi ya. Esok ijo sore abang yo wish. Ono tak kandani ono kan munafik ya sampai munafik. tak kan ono ono goblok kerja ono. Ono goblok ono ngaruh ngomong. iye garane kiai nek diundang golkar klambi kuning diundang pdk klambi abang diundang pkb klambi ijo sampai ana warung dititeni kena wong eno gak gelem mlebu tak takoni murko jare tulisane iku biru muhamadiyah eno nek gak gelem mlebu ayo karek gak ngaku nek tuban ayo warunge sapa saun busek iku warung sampean gak dilebohi wong eno, eno, eno ngomong aku jare moga tulisane biru

fanatik ring kesalahan al nomor lima iku al-jahlu iku orang ngerti kena opo tawong sampai gak iso makrifat itu sebabnya opo sebabnya yaiku al-jahlu orang ngerti biljati kelawan arah-arah alatiyako al uminha Al-Uthur. Al ini aku akan tunggu Al-Uthur. Apa ini al Kang Den supre Ini saiki saya ini, gambar gelombang ini tidak cocok. Lalu sama nelpon kerangkring, nama ini tidak cocok. Ini juga semua ini, hulah, halo, sampai. Ibadah juga begitu. sama ini kan dolai sopo, dola gusti Allah ya kuturah gelombangi gusti Allah ini sama nelpon mbleset sak nomor mbleset aduh pelayu ini apa mana untuk nelpon gusti Allah fa'inna talibal ilmi sak temen wongkang dolai ngelmu laisa iku rano yum kinu kemungkin mampu ya kena uing talibul ilmi opo ayo hasilen tong hasilno talibul ilma ilmu. Gilmancul kelawan barang kang ora den kawruhi. Illa bitadzakur eling-eling lil maring pira-pira ilmu. Al adhi tunasi bu kang nyoco ki apa ilmu ulum. Matrupo ingkang den dole talibul ilmi. Kek wong dole ilmu kaya sampeyan. Luh dadakan sampeyan lali. Lha kok sampean eling-eling ilmu apa nek sing ilmu matematika ya oh sing tak dole ilmu matematika aja oh, kok ilmu fikih. Padahal dole matematika iki cocok grumbang biyen gak cocok iki. cerita biyen ya. Penjoto saiki ya mau nelpon. Wong sing nelpon gak kira muni, nalikane nomere gak cocok. Apa manane nomere gak jelas. Semono kok ibadah, nah ibadah kok kata mencari Tuhan. Nah terus gak iso betul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sak nomor lho. Sa'lil iko liliki lillahi yo kenapa bae gak karuan. Kata ila tzakarlu nalikane eling-eling sapa ilmi ha ing ulum Waru tabalan ngurutuna no talibul ilmi ing ulung finasi dal amak dewe ilmi tartiban klaman runtutno makhsusan kang khusus Ya'rifu kang ngawruhe ing tatip al ulama sapa para kiai-kiai pitutur kilitibat pituru kilidi jalur-jalur ngalap tepa telodo Tapi ngono mau nalikane wong sing gak iso mau gelem takon-takon kiai sing ngerti susih so disudono. Nalikane sampean nelpon mau lah terus takon-takon rene juru telepon disudono eh, nomere iki lho, nomor iku salah. Katen gak muni-muni. Nek radione pengen muni ya kudu 97,2, gak aku 94 ya gak iso. dirubah dirubah loh malah iso kalau akhir -ke radio gak muni ke gelombangnya gak cocok gak ngerti gelombangnya salah gak ngerti gelombangnya apalagi mencari Tuhan harus tahu gelombang Tuhan loh, cik iso tadi orang makrifat begitulah gampang ini faindah <tuh> dari kanalikane mengkono mengkono Fa indah dari kanalikan yang mengkono mengkota Ya kuno ono sopo tolibul ilmi pot asuro ala jihadil matlub Teman-teman ngawerui tolibul ilmi ala jihadil matlub Yang atas rarai rai barangkang dintulai Nah ini dikandani Karo oh, gelombangnya radio persada 97,2 Oh ngunutah dipetek imuni malian Semunuku sampian Karena apa gak bisa makrifat mergok gelombangnya Tuhan durung nemokno hmm. sampeyan sing ngerti siapa yuk kiai-kiai, termasuk ngaji kaya gini, kena disudono, lu iya dadaan. Aku malek iso. Akibatnya, fatanjali mongko, mongko-mongko kebuka apa hakikatul matlub, sejatin yang barangkang dendulai. Likol biye kedwe adine to libul ilmimo. Lu malek iso radio ini malam muni TV ini mereka gambari ibadah juga begitu mosok cah kalambek radio kalambek TV kumpulan benda-benda mati no iso bal-balan no Amerika katok no layari kurungu no suara saman sama kumpulan benda hidup loh, paru-paru jantung utak mau mana sing tiara nih hati ginjal sapi turut dia mosok kalah televisi kumpulan benda mati iso ma ripat televisi ini gelombangnya cocok saman benda hidup mosok kayak iso gelombangi ripat gelombangnya cocok ngelamun nih gak titik titik eh kila dipelajari dan inilah tujuannya ibadah yo ini tujuan ibadah mencari Tuhan untuk lekang murbeng mati Fainal ulum al-matluba saat temening piro-piro ilmu kang Den suprih alatilai al sat kang raono apa ulum iku Fitriatan bongso jarung biya fitriya iku gawan bayi ya asal kedadian Fitrata Allah iku latu la tu, latuk tanasu iko ora den ora iso den buru apa ulum ora buru den bisa bisa bisabakatil ulumil hasilah kejaba lantaran jaring-jaringe ilmu-ilmu kang hasil El ilmu kang dipelajari ilmu hasilah dimaksudnya maksudnya begini, sampean itu lahir yang alam dunia digawani rekaman-rekaman ilmu mulai gawan bayi nebiyen ini namanya ilmu fitriah rekaman sampean yang harus otak itu gak iso kebuka kejopo sampean belajar kaya iki ini, ini belajar, loh malah rekaman itu malah iso La cecewong seje siji lho, ana sing wis gawa teka alam gaib sak ton, ana sak kintal, ana sak kilo. Masih oleh sak ton nek no njuru rekaman otak sampeyan sampean gak belajar liwat sabaqatil ulumil hasilah ya gak iso. Berarti jare wong Jawa ono wong sing wis wadahi gedhe, ana sing wadahi cilik. Donya juga begitu padha ana wong lair iku wis donyone wadahé gudhe. Calone oleh donya sak ton, ana sing gak sak kilo. Adonyane sak kilo mergawe rina wengi. Lali awan lali bengi yo gak iso suge-suge sak pangan, sak pangan, sak Tapi nek wadahé gudhe sak ton. Yo metu dhewe-dhewe. Lae <tapi> wasahe wadah sak ton nek gak gelem ndoleh ya gak isa akel mati wison akhirat diwelahno kapok. apo kon sajane tak akeh dhuwit 100 miliar lan nah, kon gak gelem mergawe turah turun pondok sampe mati iya Nah iki lho Contone ya, sing tenan tak ngaten tokono ngarepone gak zaman niku paling sugih sak mantren biyen niku Wah uh, paling sugih upamane kok aku sing noto wah isa tuku lamongan bulan duwit tanah nang no tengah-tengah yo tanah oh, lawan gak ditot gak gelem ditot oh, tanahe sampe ilang gak karuan ya yeah, yo yeah, padahal tanahku mesak iki iso dadi gak karuan wong mbone wow, nih, nih. namanya gak iso noto gak ndulani dunyane pirang-pirang gak iso noto nek ngronong Iku pirang-pirang Ilmu juga begitu. Tapi yo gak ngerisah ngerti, ngerisah ngerti, saya ngerti Gusti Allah ngapa? menungso no calon bupati, no calon petinggi, no calon kuli, no calon menteri. Iku kena kata-kata latuk tanasu illa bisa bakatil ulum alhasil. Iku maksudnya begitu. Oh jaga no peparinge Gusti Allah sing wis no nek gak saman toto ya gak kira iso dirasakno begitu gampangane bal kulu ilmin bali seka sekabehnya ilmu <coughs> layak sulu ora hasil apa kulu ilmin an ilmaini songo ilmu loro sabiko ini kawih wis dhisik karone ya ta'alafani kang bro kumpul apa ilmaini wayas Dawijani lan campur olo, opo ilmu ini ala wajin maksusin yang atas kang khusus Tapi wong pinter gak mungkin iso pinter kejauh ada dua coro ilmu mau iso bersatu siji ilmu gawan bayi jadi gawan tokoh gusti Allah loro ilmu dipelajari ini iki. Nanti ini sampan gawan bayi ini ilmu kuakeh Nah terus gelem belajar ini langsung set 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 jadi so pinter gak karuan. Tapi nih kawan bayi ini masih itik masih mondo, bisa nengulang itik dah iya. Iya biasa nih, aku semua mondo telung puluh tahun. Gak bisa munggarin sana iya, makanya kawan bayi ini masih itik, gak popo. Jadi isom besok digawe mulai sampai tekoh akhirati. Tapi tapi orang sebab pilong ini sebab iku ono. Tapi apa teko dongani ibu biasae. No ibu no anake cek pinter cek pinter cek wedo ibu lho. Dadi menguap, dadi aura-aura meleburin jeru jero wetenge dhewe lair anak sing pinter. Nek nah, ibune plonga, esok esuk-esuk mangan menyok. Ha ngombe kopi belas gak tau ndonga. Ku mana manak ya. Mayane anake calone saat timbo ilmu nih di pondok nol telung bulu tahun ibu tidak iya gak munggah munggah begitulah kape ono sebab ing gusti allah ngendiko kape gusti allah jawab apa likul lisai sabab bah ono sebab ono sebab kata kata fayak sulu minis diwa cihima ilmun salisun ilmu sing ketiga Alami misalima yang atasnya contohnya barang yang sulu kan hasil anita juga apa woh minis diwajil fakhli songko campure bibit lanang wal unsa bibit wedok yang merga ono wong lanang ono wedok mare laila anak bibit lanang bibit wedok dadi uoh ilmu juga begitu ono ilmu gawan bayi namanya ilmu ono ponik waw, ono ilmu dolen ilmu tasap sumaka namo kari kak sumaka ma an kari kari koyo koyo sak wong aro kangar no sohoman ayas romakatan ayas tan istan taja ya istan ya untuk ngetoaken sohoman romakatan yang ramakantan yang jaharan wedo. Lam yu minku, orang mungkin yang mana-mana, dari kamengkono-mengkono, ayas tantas, ayal istintas, min himarin sogo kimar. Mwamba ir ba'ir, unto, wa insanil menungso, tapi yos dati salah kaprah. nek kepengin duwe jaran sing api, ya kudu no. oh, anake jaran nang karo jaran wedok sing apik-apik. Wong kepengin duwe anak, duwe jaran sing apik ya kok wedhus diolehno. Apa arane wedhus dumeh gak iso manak jaran. Iki kabeh Gusti Allah sing gawe. Nek ya anake wedhus. nek jaran ya anak jaran kepingin dia jaran kudu duwe jaran lanang jaran wedok iku namine nota. Pamin asli bareng sanga asal makhsusin kang khusus minal khayli sanga jaran adzakar kang lanang wal unsan lan wedok sampe kepengin di anak jaran sing apik ya kudu tuku jaran lanang jaran wedok nggo nganti kaweno. jaran jaran wedok iku kudu ngono, ngek koceng ngono kok, kucingnya sing ngono, aku mwetuk kok, tikut, tak, lapa kucingnya di kerangkeng ini gini. Nopo pacaran pake kucing ele-elek jadi. Yang <laughs> kucing blogo kok pacaran kaya weh sih, ga oleh. Kerangkeng ini, khawatir pacaran kucing elek. Anak yang ndak tadi kucing elek. Seng disek ngono, kucing wapi ini tuku, Jadilan pacaran kucing elek, mana elek-elek, tak buah ini.

Wadhalika utai mengkonom muka ail khusul Iku idawa ko analikane kedadian bayi nauma antarane Zakar lan unsa Istiwa jenopo Campuran atau campur maksusun kang khusus Eh nalikane jaran lanang sing api Campur jaran wedok sing api biasa ya anak ya api Begitulah mm -hmm. Gus Tiang apa-apa, nih dititani podo. Biasa ilmu ikut nurun pak ya. Nih bapak pinter, anak eroto roto pinter. Nek toto kromo ku nurun mbok, aku ini teni, katik mbok ini mbeling anaknya tambah meledet Sampal katik anak hati-hati, ayo ojo dirabi, nek mbeling, anaknya nurun mbok ya, gak nurun pak Bapak itu kiai gede, nah, apa lek kok kiai gede ra biwang itu tata krama nelek anake blek kabeh gak ono sing dadi kiai dadi pitik kabeh <gulau> lek iku rata aku niten iku ngono dene wedok-wedok nek ra pin lek sing pinter supaya anake pinter Masih sing goblok aja tresno <gulau> anake keplonga plonga aku tata krama nepe iya masih tata krama nek plonga plonga ki ngisore bedok gak ngatek-ngatek, Begitulah Gusti Allah gawe biasa e podo. Iki anak jaran ping ngono kok. Fa kullu ilmin. Fa kullu ilmin. ilmin falau aslani. Pitil ka saete kasih. Fa kadzalika koe mengkono man aroda saete gak ana titik. Kullu ilmu sekabeh ilmu juga begitu. Palau saya ikut ilmen aslani teh asal loro maksud sonik kang khusus karuni. Ko sumberi ko nolo ilmu, ilmu siji, ilmu gawan bayi, loro ilmu teko belajar. Wambai nau malan ingko aslani, tori ko nutai coro-coro fil istiwat ing dalam nyampuri. Ko akeh wong sing gawan bayi ku, wes calon pinter biasa, ne pak ne pinter, anak iyo pinter ya biasa. Toto kromo juga begitu kejobo di masih si anak ewong pinter ya gak di toto ya gak iso yang suluh hasil minis diwadi masuk so ngecampuri aslani al ilmu mustafa topo ilmu kang den ala paida al matlub kang den supri fal jahlu iki titik ini titik gak onoi eh mandek tengah-tengah ganti sisi binurin ya binurin jalalin bazihin washarontohin syaron bikutu sibar matun jalat binurin jalalin demi pitu gusti Allah zat kang maha agung bazihin air jalil zat agung padha jazik bazihin wa ail hayyu al baqi Gusti Allah kang urip kang tetep bikudu si barhutin demi moho suci ne Gusti Allah airroh warut ar Rohim kang maha pengasih maha penyayang barhutin maha pengasih maha penyayang Pi lantaran nur azzulmato ta pepeteng iku injalat dadi syorno opo dzulmah. Tapi iki maksude dawuh Gusti Allah Al-Qur'ane, "Falilail asmaul khusna fad'uuhu biha." Gusti Allah asmaul khusna, sing jumlahe 99. sama ini apa yang opo apa-apa yang gusti Allah Jalali, gunakno asma'ul khusna kanggo sarana ini jauh ini jauh binuri jalalin asma'ul khusna bazikin asma'ul khusna ya kape itu kau gusti Allah al-Qur'an ini iku mau fadu'uhu biha manutai sapani ngake ngake noman mintilawatihi songko moco pet iki binuren jalalin alamari den di dungakno, no kanggondonga wong loro syafa mongko keparing waras sueng marisopo, sopo Allah Taala ni wong loro kok gak waras waras Dungakno lantaran, waca no lantaran wacakno, binurin jalalin bazihin wasyarontohin Bikudu si barhuten bihidhulmatunjalat. Semak nani jelas mau. Gindungan ni wong loronen, kancah ni loron-loronen, widok-widok dungakno, dungakno. Wa manutai sapa wong kataba, iku nulis mandu ingbet. Wa ala kolan ngalung no mandu ing, bet mau alamane ngatase wong bi iki ana ing mansaki qatun aw wa ono medene ku gak waja wajaun ngono ku salah saki qatun cara saiki saki setruk awachaun utawa lara kliru tulisane wajaun ngono sing bener Firro sing dalam sirae cekot-cekot sing diarane sekalor sila karang. Zala andu mengko ilang. opo wajak bi andu sangoman. Iki nek jimat timbang jimat keris gawe iki ditulis asmane Gusti Allah iki. Engko didongani asmane Gusti Allah sing ditulis iki nek digawe sarana ngobati wong loro cocok karo karudawigus cialofan uhubiha. carane macam-macam, termasuk ditulis ini semua ini asma al-kusnah, bahasanya Syria, campur bahasa Arab Wong loro setruk atau wong dasi cekot-cekot, gawek no kancahnya itu, tulis no dilempet sing cilik, selempet no, gini no, kotangnya no, waras. Oh, itu waras. Woi telanang sebetulnya ketuk ini no. unda sisi cekot-cekot. Waman bahwa bahu tanya siapa nih wong penulis semua soman lu eng petiki ikhda wasala sina peng telung puluh maro ambalan. Wong nulis petiki ping telung puluh siji telung puluh telung puluh, telung puluh siji. Oh keliru, dulu sih. Pamangkatan bahu salah sama roten ya. wing telung ambalan wong sing nulis bed iki ping telu ditulis ana ing piring wa makalan busek sapa man busek-busek nek bed iki bilmai klawan banyu sampean tulis nok piring utawa tulis nok kertas dikum padha wae wasakolan ngombe noman ing makliman maring wong bi iku ana ing man lukaton Ala mon ini syafi'a Lukotun jerong-jerong lara gandrung Iling-ilingen pacare sing lunga katheka-teka Nek pondhok tengah dengerne ana lanang saiki ana nek kene mbah sapa jenenge penggar pacari, ling wetan kono sik-sik gendeng dadine Keno yi tulisno ana kertas binuren jalalin bajiken kum banyu kon ngombe muso gak eling pacare pacar maneh utawa lara rematik diusap-usap di nek bakal waras paling abot lara apa lara gandrung pacare wis iku paling metu Soalnya operasi persikune iso owah pikirih gak iso waras sampe tuwek Piye niku ono ya wong lor kini, mati arep. Biyen pegawane nggotong wedi tekan segoro. Iku kecamatan lho, sampai diangkat dadi camat no kuwi tuan kana. No gone wetane Probolinggo. Asi wong kene. Lah wis diangkat dadi camat dadakan pacaran, pacare dipewu. Kendenge sampai tua. Layo jare uang dijawei dari camat pacar dolek saket kayak sak petu kendeng, wah, gua tanggo anu bian kaman gak menangi sekitar pungso tahun 80an, gelek tak kongkon, gua tanggo wedi goreng tidak ya kan, itu sampai dari camat, gara-gara pacar itu pak uang kendeng yo, ya, kendeng terus sampai mati mati, gak ono anu, saya yo, umur istu apa ini, orang taman iko layu saya kok, ah, pacar hilang yowis, dolek mane lah penak ya. mopo no, ndo akeh. Nah. Ya kasuda dadi camat Gendeng. Kakono lor wis ana jenenge sik ra. Nah. Budu banget tempacar Bloko diro ng Gendeng-gendeng. Ya banjane wong ngono wis kebangetan. Eh, yes, iki tambane. Waman taesapane wong katapan nulis mandu ing bet iki, bet iki sampean tulis ping pira Ikhda wa salasin ping 31 marro ambalan. Betul sama tulis ping telung pulau siji haula musamba il azimah ono kiwa tengene raja segi pitune jimat ono raja segi pitu non didolei pokoknya jumlahnya pitu-pitu kolome namanya musabak Allah ditakut damakah disik Om dikru, dikir, musamba esmari, musamba esmari, nontidole dhewe Dolek raja segi empat tujuh, tujuh Terus saman tulis petiki lumayan peng telung pulau Ditulis fikah gitu, dalam kertas naki yang kang bersih. Wabah lan ngobong itu manhu ing Musabak, bimuklin azrok ngelawan wis dianggap menyan muklin azrok kang kelawu aw sandarus nama menyan kape sandarus dengan tujuan supaya hadam cek teko Hadam gelem teko nalikane diobongi opo-opo Odo karo asu gelem teko dikei balung wahamalalan goman hu'i musabak malu. Amina mongko aman man aman aman minal kaulans wamaj ilbatni songoloro alkolan yang bongsone bongso ini penyakit weteng yang jurus yang ngakai itu bongso liver itu bongso mah sing kelas berat penyakit-penyakit weteng Wah kena liver kena mah kena apa? Yo gaweane cimat iku sapa Kak sampean. Cimat iku isine donga. Ngunakno asmaul husna iki. Wa man dai hadal bait iki la bait meata ambalan fa ingkana mung lamun nonoman makru ban iku wong kang prihatin. Wong sing uripe bingung, gak karuan. Bengi gak iso turu, awan kelayapan gak karuan. Wis gak ana tenang-tenangi. Lah carane kaya apa? Yekut maca bait iki ping 100. Binurenjalalin bazikhin washarontakhin. bikutu si baruten bihidul matun jalat diwocopeng satu. Eh, Sapa sih susah, bingung, sebab apa? -apa gak ngerti sebab apa? Farroja mongkong hilang no Allah kurbau ing kesusahan ni mana Lalu, waras wes kag susah wah mal berita prihatin ni mana kerepotan prihatin wes hilang kag bingung koyok Tidak mengapa gendengnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika narkoba itu, otaknya tidak normal. Lalu lalu, tidak ada suara sampai itu. Ini balapan, kalau pengguna-pengguna, orang-orang yang tidak keharusan, rata-rata mendengar. Maka ceknya, kalau tanya di shokin ini, tidak ada yang mendengar, teman-teman tidak keharusan, bodoh gendengnya. Untungnya pondok tak kau lebu. Wah Pak Edo matur kas, mau isu saya matur kas. matur kasun, Pak. Tanggal cici sama lebu, ano. Kok botong orang temari anak kulo katut. Selamat. No, no pangkah katut si Ayo bapak, ibu buat nangis hari Pokoknya undang-undang kulo kade tekonnya lambat, mau jam tanggal sih kak tak dendo semen dendong gim pun pak anakku loh gak wani rene khawatir langka banget tanya nanti kau melepuh leren balapan punca pangka kenek perkorol so apa sih ngongkonnya maka syafalan ngilangi sopa Allah mahu wadoha yang susah iman maka syafalan mengkono sopa Kau yang mengkono mengkono mangkoro amau wong wongkor akang mo cuman ada wata. Ing tungoni asro marotin bing sepulo ambalan. Wakarorolan bulan balen iman albaite ing PTV kuli maro internal saben sa ambalan minda songo asro marotin. Minda songo asro marotin asrotan bing beng sepuluh Wei sampan gelem dungo dungo apa sak karpe? Dungo ne ping sepuluh. Saben saben sepisan saman pondok nemonco nado man ping sepuluh. Dungo po, mana itu itu kak pay lagi dungo. Ya Allah muko mukul enten Joko ganteng sing Arab pulo. Termoco pinu rencala len pasien ping sedoso. Moco mana ya Allah muko mukul enten Joko ganteng sing Arab pulo diwaca binurin jalan diwaca ping sedoso ayo bulan baleni engko lak moro kluyur-kluyur teko dhewe ayo dik engko bengi ta ya ngono be kok bingung titeni tadi kebutuhan saman-saman waca coro Jawa gak apa-apa tiap-tiap sekali kebutuhan mau bet iki ping sedoso engkau ilang, deru apa kemelaratane manuk urusan kesusahan wang kasyafalan kebuka andu songoman alhamu walhum prihatin susah mau wang tak asalan gampang lau kudiman al arzak piro piro rizki bifadillah kelan paringi Allah termasuk rizki ini sama nusuk dul bakso kak payu ya diwoco ndu ngoping sepuluh ya Allah muka muka bakso kalo paringi laris terus moco jalalen jalalin ping sedoso ini termasuk gunakan asma'ul khusnah kanggo sarana indungu Wa mantaisampane wong aksareku ngake ngake roman no mindikri bazihin sanga so nyebut asmane Allah bazihin 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 adhumangko agung manfi basoirinas ing dalem pengawasaning para manungsa so wah balan wedi yu ing man kulluman sapa sekabeh wong ro akang ningali sapa man sapa manuri hu ing man akthara Wong nek gelem ngake, ngake no dikir asmaning Gusti Allah bazihin bazihin wa misune sampe dadi bupati. Dadi camat, dadi petinggi sak anane wong mulya no sampean sedaya. Nah iki lah aparane diwaca saiki besok nalikane no omahe kare enake. Eh. Saldone. Ngene saldone akeh jaman sek ngaji biyen ya, no jaman tahun 70-an. Witong pulau Siji, wo sana ne dak co, hasilai saiki, zaman saiki kak moco kapan maneh itu wito emisio nende anak limo kak di kak kiroko, pero mopo ianae, tambo new sony, turung disampai mana nih ono tawne, nih ono tawne, nih ono kebangetan pak nih Gak kena disemayani. <tuh> <tuh> eh, di wajah ini, dungu ini kabe ini, kangkung bisuk, nalikane wis podo rumah tangga. karep penai, saiki kesempatan sampean mojo. Wa manita sampane wanako saiku ngukir man ala khotami yang ali-ali. Wata khotam ala ali alih man kalan khotam Wong sing ukir asmane Allah Bazikhin nako sanguke manhu ing Bazikhin ala khatimin. Asmane Allah Bazikhin saman ukir no ali-ali. Terus saman go ali-ali newa terus didongani. Sesedo saman oleh wibawane iki padha karo ndonga nganggo Asmaul Husna. Koharo mongko meksa man kulajaban sekabeh wong kang untang-untang anidhen kang angas wa nek kepolsek nang go ali-ali iki. nyuting-nyuting polisi di kabeh wanen dandim. Nang kene para bangsa ngono dicek segani nalikane dadi komandan. Wasar lan dadi ma wafi lu kelakuane manfima ing barah ghoba kang samar opo mah. Yuk kafi li kaya kelakuane manfima ing dalem no Saman ana maupun gak ana tetep wibowo. Maka ini sama-sama tidak ada yang bermain-mainan lagi dengan komandan itu tunduk, setelah itu komandan itu berubrah tidak keharuan, apalagi kiai. Kia ini kiai itu tidak to ada. Tidak ada yang ingin menapis, setelah itu kiai ini berubrah, Wa manutai sapa ini uanglazama iku netepiman ala dhikri syarontokin. Ingat-ingat dhikri asma ini ala sharon tohin. Sharon tohin. Akhya mongko bakal nguripi sopo Allah Ta'ala kolbawai ngatine man binuri tauhid ngelawan padanging yang nyuijek Allah. Mali dati wong api lakwa ni. ngake-ngake nuwiritan opara mau syarontokhin, syarontokhin, syarontokhin. Weh semakna ni kapis terang no ngarep mau. Waman taisa pandewana kwa syangu kirman huing syarontokin fitoli in sabitin in Bintang kang muncul sabitin kang tetap cocok noh karo perbintang anis diulang noh noh undang-undangi. Lekhi budotil asya kang unjokos wiji-wiji alati yukofu kang deng kuatirun ala ya asya alfasa topo rusak wal balak lan cubo. Samaan duwi montor kok bujat ya. Kau poponan trek kau bujat eh. Ya. Dandani bujat, dandani bujat. Gekno tulisan orang no, ini. Oparan itu kayu ditulisi Raja Sharon Tohin. Di telen omong tersing bujatan mau faina saat temene Asia ikut lantam rusak apa Asia abad dan salawas layu. Omong tadi gak rusak sampai tuwek setelah umur tahun saya melakukai. Ya. Buamantai sapa nuk ita ngalap mandu ing syarontokin dikroning kang huzikir. Layak tari uranekani ing man maharodona poloro tulah hayat ini dalam saksu ini uripi mandu. Itu, 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 ini, ini, gak kering sampai tuwek Roro mati ini. Eh. Wiri tanik syarontokin, syarontokin, syarontokin ini. Dike al-hayyu al-baqi. Mbah Gusti kang urip kang tetep. Dadi Asmaul Husna sing maknane zat sing urip, zat sing tetep. bahasa ono Syria dadi syahrontohin diwiwiritan cekak lara-lara nene. Sapa sing gering-gering ngene? On wiritan iki. ini. Ku engsaran takhin malakun malikun sapa raja memulukil adi sang raja rajane bumi Ilah sabata ngnetepno sapa Allah mulka wing kratoning malik Wassalam lan slamet wasaliman lan sapa malik minal afati sang resiku resiku ardi kang Allah nek samun dadi penguasa dadi petinggi dadi camat dadi bupati gelem wiritan saron tohin saron tohin saron tohin sing maknane Gusti Allah kang urip Gusti Allah kang tetep wah sampan bakal dadi penguasa sing gak ana sing ganggu gak bakal nek apa-apa wa mandai sapane aktharo ngake ngake man min dikri barhuten songon dikir barhuten barhuten barhuten, kana mungko ana man maltufan senengi sapa bi iman fi saire ahwalil to tingkah polah wa aminallan aman man min sawamin satawatihsah dhari sangka pekiwe mongso kang Allah sampean kepengin dadi wong sing gerak-gerik sampean kabeh wong padha seneng gak bakal ana sing ganggu apa-apa sampean ngake ngake wiritan barhutin 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 Taisa kata manu wa manuta esa pano panulis mandu ing barhuten wambah kharobi lan ngobong-ngopo lan ngopo ngidupa man biye kelawan barhuten almahmu engkong kang lara bari ampeng waras sapa mahmune samandhe kanca lara panas ya saman tulisno terus saman obong nak no ngisore kertas mau supaya beluke Iso, Ngeneki wong sing lara panas iki malah gleh waras. Apa sing panas-panasen ya iki kujobot disuntik disuwuk-suwuke diantarane lara tipes. Iki iku nulis barhutin diopo nek ngisori wong sing lara panas. Kabeh artine dawuhe Gusti Allah fadhu umhu biya ning jalu apa berguna no asmal husna kanggo Gusti Allah sing ngongkon ampe dibantak. Waman man pane wong kata panulis man al khotam al ati ing khotam kang bakal teko nguri. Wa kata pala nulis man khaula ono kiwatane khotam al bait ing bet binurin jalalin bazihin. Watalalan talalan maca manhu ing bet alahi ing atase khotam alahi. Alfa marroten pengsewa wong gawe raja nguri iki. Mari kito samantulis bed binuring jalal. Nok kiwa tengene bed mau. Kiwa tengene khatam. Saman wacakno binuring jalal in ping 1000. Binuring jalal in jimat wa khamalal go wamandu ing bed. keterangan da, karena kang rangno ing sondo ing malu dadakan kasil kabeh apa sing dikarepno. pirang-pirang corong gawe raja-raja dungo soalnya menungso kape butuh dungo lu dungo lu dokter pirang-pirang tapi dokter dungo angel Dan iso dobel ya dokter jasmani campur rohani hebat sampean wah di takila sifat di sifat itu modelnya khotam kamataro kaya barang kang di ngalisiro pisohi fat Italia in dalam lembaran kang nyandingi Lho karek niru kaya opolak gampang setengah mati Eh, tapi anak apa pejo karek niru niru eh. Podok karo dokter kapsul karek tukar tukuanya. Kau lu ala wahdiyah wa billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh